boleh lihat ah. Sekarang ni Syuk berada di satu tempat di mana itu merupakan jalan utama. Kalau ikut kiri akan menuju ke Rembau, Tampin dan sebagainya, dan kalau ke kanan akan menuju ke Seremban. Dan untuk masuk ke sini kira-kira 50 meter dari jalan utama tadi. Dan sekarang Syuk berada di satu lokasi kuil yang dikatakan terbiar. Namun apabila Syuk lihat kawasan sekelilingnya, yang mana semak samu di sini telah ditebas dan dibersihkan, Syuk yakin tempat ni ada yang membersihkan dan ada yang menjaga walaupun kelihatan seperti terbiar. Dan tempat ni bukanlah sekadar kuil yang terbiar semata-mata, namun ada peristiwa berlaku di sini pada tahun 2018. Sambil-sambil kita explore dan santai-santai tengok kawasan ini, Syuk akan ceritakan apa yang berlaku di sini ya. Dan di belakang ni merupakan kawasan ladang kelapa sawit. Jadi kita akan review lokasi ini. Jadi apa sebenarnya yang berlaku di sini sehinggakan Syuk terpanggil untuk melakukan rakaman di sini? Jadi pada tahun 2018, tempat ini pihak polis atau pihak berkuasa telah menemukan cebisan tulang manusia yang telah ditanam di belakang sini. Dipercayai milik 5 mangsa yang telah diculik, dibunuh dan kemudian ditanam di belakang ini. Jadi pada tahun 2018, pihak polis telah melakukan operasi besar-besaran dan telah menangkap sekumpulan ahli kongsi gelap yang dipercayai terlibat dalam beberapa kes jenayah. Dan beberapa orang suspek daripada ahli kongsi gelap ini telah mengaku yang mereka telah membunuh 5 orang mangsa, kemudian telah menanam di belakang kuil ini. Mereka telah menggali 2 lubang besar di belakang ini untuk menanam 5 mangsa tadi, kira-kira 3 tahun lepas daripada tarikh 2018. Bermakna polis menemui cebisan tulang mangsa pada tahun 2018, tetapi suspek-suspek ini telah melakukan pembunuhan dan jenayah tersebut pada tahun 2015. 3 tahun selepas itu, pada tahun 2018, barulah polis menangkap mereka dan kemudian mereka mengaku pernah melakukan jenayah membunuh dan juga menanam mangsa-mangsa tersebut di belakang ni. Sekarang ni, tempat ni telah menjadi satu kawasan yang bersemak samun. Itu sebenarnya yang Syuk ingin kongsikan kepada semua tentang satu tragedi yang berlaku pada tahun 2018. Penemuan cebisan tulang manusia di sini.
cuba cari kalau ada lubang yang digali untuk menanam mangsa. Ada dua lubang betul-betul di belakang ni, di belakang kuil yang terbiar ni. Tapi nampaknya telah ditutupi dengan semak dalam ni. Mungkin telah ditimbus lah. Tapi di belakang ni ya, nanti Syuk akan selitkan gambar kira-kira 10 meter dari kuil ni. Mungkin ada yang tahu dan mungkin juga ada yang masih belum tahu tentang tragedi ini. Jadi Syuk hanya ingin kongsikan apa yang berlaku di sini. Apakah ini lubangnya? Tidak ada. Jadi tempat ni terletak di kawasan Sungai Gadut, Senawang, Negeri Sembilan. Ni nampak seperti baru dibersihkan dan ditebang pokok-pokok ni. Tak boleh nak masuk dalam sangat sebab dah jadi hutan. Itulah sebab kenapa Syuk datang explore ke sini. Kalau tak, Syuk tak akan berkunjung ke sini semata-mata untuk explore kuil ni. Takut nanti disalah ertikan pula. Jadi tak banyak yang Syuk boleh sharekan untuk video rakaman pada kali ini. Hanya review berkenaan dengan apa yang berlaku kira-kira 5 tahun yang lepas di sini. Baik, jadi Syuk rasa itu sahaja perkongsian ringkas untuk rakaman pada kali ini. Tak banyak, cuma itulah info yang Syuk dapat sharekan tentang apa yang berlaku di sini, tempat ni, pada tahun 2018, di mana cebisan tulang manusia telah ditemui oleh pihak berkuasa di sini. Seramai 5 orang mangsa telah ditanam di 2 lubang yang telah digali oleh suspek yang juga merupakan ahli kongsi gelap. Mereka telah melakukan penculikan, pembunuhan dan juga mereka menanam mangsa di sini. Jadi itu sahaja rakaman yang Syuk dapat sharekan pada hari ini. Terima kasih buat semua yang sudi untuk menonton video ni dari awal sampai akhir. Kita jumpa lagi di video yang berikutnya. Assalamualaikum. Bye-bye.